Sepanjang sejarah, banyak para pemikir jenius di dunia yang telah berhasil melakukan penemuan-penemuan hebat yang telah mengubah kehidupan kita baik secara langsung ataupun tidak langsung. Namun, bagi sebagian dari mereka, penemuan ini membawa konsekuensi yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Temuan yang mulanya dimaksudkan untuk maksud baik, justru menjadi penemuan yang merusak dan merugikan banyak orang. Kita akan memulai dari salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah sains, Albert Einstein. Formula terkenal Einstein, E sama dengan MC kuadrat, sudah mengubah cara kita memahami alam semesta. Namun, persamaan ini juga secara diam-diam membuka jalan bagi salah satu kekuatan paling merusak yang diciptakan manusia, yaitu bom atom. Sebenarnya, Einstein sendiri adalah orang yang sangat menolak kekerasan, dan dia mungkin juga tidak pernah menyadari bahwa karya yang dia buat tersebut nantinya akan membuka jalan bagi pengembangan senjata pemusnah massal. Memang bukan Einstein yang menciptakan bom tersebut, tapi bagaimanapun juga, formulanya menunjukkan bahwa sejumlah kecil massa dapat diubah menjadi sejumlah besar energi, memberikan basis teoritis bagi energi nuklir. Pada akhir tahun 1930-an, karena khawatir bahwa Nazi Jerman sedang mengembangkan senjata nuklir, Einstein didorong oleh beberapa rekan ilmuwannya untuk menulis surat kepada Presiden Roosevelt, menyarankan pemerintah Amerika untuk mempercepat program penelitian nuklir mereka sendiri. Surat ini yang disampaikan pada tahun 1939 menjadi pemicu pendirian Manhattan Project yang kemudian menghasilkan bom atom pertama. Ketika bom-bom itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, kehancuran dan hilangnya banyak nyawa sangat mengganggu dan membuat Einstein menyesal. Pada tahun-tahun terakhir hidup Einstein, dia sangat aktif menyuarakan penolakan terhadap pengembangan senjata nuklir. Karena bagaimanapun juga, dia menyadari bahwa kontribusi ilmiahnya secara tidak langsunglah yang kemudian menyebabkan kerusakan yang diakibatkan senjata nuklir. Tapi Einstein bukan satu-satunya orang yang menyesal terhadap pengembangan senjata nuklir. J. Robert Oppenheimer atau yang sering disebut sebagai Bapak Bom Atom juga memainkan peran yang sangat penting dalam proyek Manhattan. Sebagai kepala laboratorium Los Alamos, dia memimpin tim ilmuwan untuk benar-benar mewujudkan bom atom pertama di dunia. Jika Einstein adalah orang yang bertanggung jawab terhadap fondasi teoritis pengembangan energi nuklir, Oppenheimer adalah orang yang bertanggung jawab untuk benar-benar melepaskan energi nuklir ini dalam skala yang besar. Pada 16 Juli 1945, di padang pasir New Mexico, ledakan nuklir pertama pun terjadi. Dan di tengah momen itu, Oppenheimer pun mengingat kata-kata dari Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Sama seperti Einstein, Oppenheimer menyesal. Dia menjadi penentang kuat atas pengembangan senjata nuklir lanjutan dan menghadapi tantangan politik dan sosial yang besar. Penemuan yang berubah menjadi senjata pemusnah massal tidak hanya terjadi pada senjata nuklir, tapi juga pada skala yang lebih kecil seperti dinamit yang ditemukan oleh Alfred Nobel. Alfred Nobel mulanya dikenal sebagai seorang penemu dan insinyur asal Swedia yang sukses. Dia dikenal luas karena menciptakan dinamit yang dimaksudkan untuk merevolusi industri konstruksi dan pertambangan dengan menyediakan alternatif bahan peledak yang lebih aman dan stabil. Tapi kenyataan yang terjadi justru jauh dari apa yang diharapkan. Dinamit dengan cepat digunakan oleh banyak orang untuk melakukan kerusakan. Dinamit digunakan dalam perang, dalam aksi kejahatan, aksi terorisme yang mengakibatkan kerusakan dalam skala yang besar dan kehilangan banyak nyawa. Bahkan, saat tim Alfred Nobel melakukan penyiapan bahan nitrogliserin untuk dinamit di salah satu pabriknya,
terjadi ledakan yang menyebabkan adik dari Alfred Nobel sendiri meninggal dunia. Dan tentu saja ini membuatnya merasa sangat terpukul. Sebuah surat kabar Perancis bahkan menyebut Nobel sebagai pedagang kematian yang menjadi kaya karena menemukan cara untuk membunuh lebih banyak orang dengan lebih cepat daripada sebelumnya. Karena menyesali penemuannya dan ingin memberikan dampak positif di dunia, Nobel pun kemudian mewariskan kekayaannya untuk mendirikan hadiah Nobel. Di antaranya termasuk bidang fisika, kimia, dan kedokteran. Albert Einstein yang di awal tadi juga adalah orang yang menerima penghargaan Nobel di bidang fisika. Jadi dari sini, Alfred Nobel berharap agar warisannya melalui hadiah Nobel ini dapat mengganti kerusakan-kerusakan yang telah diakibatkannya. Penemuan dinamit oleh Alfred Nobel memang sebenarnya secara langsung memiliki potensi besar untuk disalahgunakan. Tapi bahkan penemuan yang dimaksudkan untuk kebaikan dan hanya untuk komunikasi ternyata juga memiliki potensi untuk disalahgunakan. The question is, do particular social media sites, because of the way that they design, do they in fact lead to a constructive conversation, or do some sites bring out the worst in people? Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web pada tahun 1989 saat bekerja di CERN, Swiss. Visi utamanya adalah sebuah sistem yang akan mendemokratisasi akses informasi dan memfasilitasi komunikasi di seluruh dunia, menghubungkan orang-orang tanpa memandang batas geografis. Web memang merevolusi cara kita berkomunikasi, belajar, dan berbagi informasi, sehingga dunia jadi lebih terhubung daripada sebelumnya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ternyata website, internet, atau aplikasi yang juga semuanya berbasis website, ternyata juga menjadi platform untuk banyak aktivitas buruk, misalnya seperti misinformasi, pembulian, pornografi, ketergantungan internet, penyebaran informasi yang merusak bagi pengguna, dan banyak lagi lainnya. Masalah-masalah ini ada di luar bayangan Tim Berners-Lee ketika dia menciptakan World Wide Web untuk pertama kalinya. Karena merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi, Tim Berners-Lee pun sekarang aktif dalam aktivitas sosial untuk mendorong privasi data dan penggunaan positif dari internet. Dan ya, semua teknologi pasti memiliki dua sisi, dan ini tidak hanya terbatas pada dunia digital. Mikhail Kalashnikov, seorang insinyur Uni Soviet, mengembangkan AK-47 pada tahun 1947. Dengan tujuan menciptakan senjata yang kuat dan handal untuk mempertahankan negaranya dari serangan selama Perang Dunia Kedua. AK-47 dikenal karena kesederhanaan, daya tahan, dan efektivitasnya dalam kondisi yang beragam, dan dengan cepat menjadi senjata standar bagi tentara Soviet dan Blok Timur. Sayangnya, dampak dari AK-47 ternyata tidak hanya sebatas pada dunia militer saja, dan dengan cepat, AK-47 berubah menjadi simbol aksi kejahatan bersenjata di dunia. He's small in size, but the guns that bear Kalashnikov's name continue to play a massive role in modern warfare. Kemudian penggunaan dan produksi massalnya membuat AK-47 diadopsi oleh kelompok-kelompok pemberontak, teroris, dan milisi, berkontribusi pada siklus kekerasan dan konflik yang tak berujung secara global. Kalashnikov sangat terganggu dengan temuannya. Jumlah korban yang sangat banyak yang diakibatkan oleh AK-47 membuatnya menyesal. Dalam sebuah surat kepada Gereja Ortodoks Rusia di akhir hidupnya, dia mengungkapkan kesedihan atas banyaknya nyawa yang hilang karena ciptaannya. Dia merenungkan apakah dia memiliki tanggung jawab moral atas nyawa-nyawa yang hilang tersebut. Kebingungan atas moral ini juga adalah hal yang sama yang dialami oleh ahli kimia Jerman Fritz Haber. Fritz Haber adalah seorang ahli kimia Jerman yang membuat salah satu kemajuan ilmu kimia paling signifikan di abad ke-20, yaitu proses Haber-Bosch.
Metode ini memungkinkan sintesis amonia dalam skala besar dari nitrogen dan hidrogen sehingga merevolusi pertanian dengan menyediakan sumber nitrogen untuk pembuatan pupuk. Inovasi ini telah membantu meningkatkan produksi pangan dan mengurangi kelaparan di dunia. Namun karya Fritz Haber ini juga memiliki sisi gelap. When he won the award, there were protests worldwide because of his poison gas work. It's funny when you think of his work that it could bring such benefits to mankind and yet such destruction. Selama Perang Dunia ke-1, dia menggunakan keahliannya untuk membuat senjata-senjata kimia yang mematikan, termasuk salah satunya adalah gas klorin. Gas klorin adalah gas beracun yang dapat membunuh orang jika terhidup dalam jumlah yang banyak. Melalui ilmu kimianya, Haber menggunakan senjata ini dan menyebabkan kematian yang sangat menyakitkan bagi banyak orang. Haber sendiri mengawasi penggunaan gas-gas ini dengan keyakinan bahwa langkah-langkah tersebut dapat dibenarkan dalam masa perang. Fritz Haber ibaratnya mengalami paradoks. Di satu sisi, dia menyelamatkan nyawa banyak orang, tapi di sisi lain, dia juga mengakibatkan kematian pada banyak orang. Hal ini tentu memberi tekanan mental yang besar baginya, yang sampai mempengaruhi kehidupan pribadinya serta orang-orang di sekitarnya. Istrinya yang bernama Clara Immerwahr juga adalah seorang ahli kimia. Bedanya, dia sangat menentang penggunaan ilmu pengetahuan untuk kerusakan, dan dia dengan tegas menentang apa yang dilakukan Haber pada senjata kimia. Akibat tekanan mental yang tinggi dan demi menunjukkan protesnya, Clara sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Dan setelah masa perang, Haber menghadapi kondisi yang membingungkan antara manfaat dan kerusakan yang dia ciptakan melalui ilmu kimia.